Yo, halo teman, kembali lagi dengan aku Bastian. Di kali ini aku bakal main game Mercenarium di part 4 ya teman-teman. Oke teman-teman, di kali ini kita akan langsung saja untuk mencari misi-misi yang lupa itu ya teman. Ini nggak tahu ini misinya ketinggalan atau gimana. Sengaja dibawa ada misi lagi sih ya. Testing dulu aja. Pintu nggak bisa dibuka itu. Oke, bentar-bentar kita ke bawah dulu. Nah ini kan ada lalat ya teman. Apa mungkin kita pakai ini kah? Sebentar. Pakai kain kah? Coba. Oh bisa teman-teman. Dari tadi dong tadi ya. Soalnya dari tadi teman. Dari part 3 seharusnya. Oke kita dapat lalat dimakan. Sebentar ini butuh apa sih? Oh ada serangga tuh. Coba ini apa ini kucing kan? Coba taruh sini. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh bisa. Oke dimasukin teman-teman. Apa itu tadi? Serangganya. Dikejar sama kucing teman-teman. Oke, itunya sama satunya lagi udah bisa itu musik. Udah mama teman-teman, sama robot. Udah lempar pot teman-teman. Buset. Potnya hancur. Oke, ini masih dreamnya joget-joget dulu teman-teman. Widih. Oke, ini tinggal dua lagi teman-teman. Dua pengamen. Kita butuh lima. Lima apa nih kayu itu. Ini bisa nggak? Nggak bisa ya. Gak bisa juga sih. Oke. Apakah kita bakal ke atas? Jangan. Kita sini dulu. Ke tempat ini tadi, teman. Oke, ini kita bakal cek satu-satu dulu. Gak bisa. Oke, bentar. Halo, bro. Nggak dijawab-jawab. Oke, gak bisa juga. Bisa kah? Oke, bentar. Nanti aja. Jando. Oke, bentar. Di sini nggak bisa ya, kalau di sini mah nggak bisa. Di sini sama aja. Tetap aja sama. Berarti tadi di tengah itu pun nggak bisa. Tapi nanti dulu aja, teman-teman. Jangan dulu. Oke. Oil. Atau koin. Ini kita cari kok oilnya di mana? Oke, bentar. Ini tempat ruangan yang bekas itu ya, cuman maksudnya gimana nih? Ada oil sih, apa ya bisa kah? Oh bisa. Oke. Oke, kita tungguin dulu tetap sampai penuh oilnya. Oke dah. Oke sekarang kita ngapain? Bisa nggak? Nggak bisa juga, sama aja. Bentar. Apa kita bakal ke atas lagi kah? Semuanya sih. Oke coba kita ke atas dulu teman. Kita bakal ke atas dulu. Oh ya tadi ada kakek yang pakai roda itu butuh oil sih. Bentar. Semuanya nggak bisa. Oke bel. Kita bakal ke atas lagi aja teman. Kayaknya kita bakal taruh dulu ini. Kakek yang pakai roda itu yang butuh oil. Pakai robotnya teman. Oke, kita lihat dulu. Buat apa nih? Oke, bener ya. Oh, buat roda. Oh, biar bisa maju belakang, maju belakang. Oke, sekarang dia minta cat bunga. Sari bunga kah? Oke, ini ada lubang sih. Bisa gak? Oh gak bisa. Oh ini kayak ruangan rahasia. Bentar. Pencet teman. Dapat harus ada koin sih supaya ikin baterai. Bentar. Kita butuh serbuk bunga juga. Oke, tunggu. Kita callin dulu ini. Ini robotnya teman.
tetap aja, tenang, sama aja. Oke, bentar-bentar, coba kita bakal ke bawah dulu. Loh, kita ke bawah dulu. Gua, ini ruangan apa nih? Oh, ruangan pipa air tuh, teman. Wah, ada robot lagi, teman. Itu robot apa itu? Lagi tidur. Oke, bentar-bentar. Wah, itu apa tuh? Obeng? Eh, bukan, kukira obeng. Apa itu ya? Bisa masukin? Nggak bisa. Nggak bisa, teman. Sama aja. Ya apa ya? Oke, cepet-cepet, bentar-bentar. Itu robot apa ya? Oh, harus ada tiga itu, teman. Apa namanya tuh? Nggak tahu itu apaan. Teman nih. Tadi minta tiga kali ya? Alat yang warna merah tadi. Oke. Ini kita harus ngeluarin air semuanya, teman. Kita harus buka pipanya supaya kita bisa masuk dalam pipa, teman. Terus kita ngapain sekarang? Minta bantuan kah? Oh iya, minta bantuan, teman, sama robot ini. Robot ini nih, enggak mau dehnya. Oke, dia cerita dulu ya. Dia sedang ngeliatin musik dan ada robot jahat. Ini ikut itu kah? Ikut bersenang-senang. Oh enggak, oh dia ambil, teman. Waduh, robot satu ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dianya udah tadi yang seneng jadi itu dong. Wah, sudah ada imbalan, teman. Gak gratis, teman. Ya, nih mau nggak? Gak mau dianya. Ya, oke lah, nggak apa. Kita nggak tahu sekarang suruh ngapain sekarang ini. Agak bingung juga sih. Ini buat apa nih? Buat apa ini, teman? Itu robot jahatnya. Itu tuh musiknya tuh. Masa kita ambil sih? Kita masa harus kita ambil sih itu? Nah, cara ngambilnya gimana? Kan tuh ada robot tiga. Tiganya ada robot. Maksudnya itu ada robot tiga ya, teman. Oke. Agak pusing sih ini cara ngemainnya. Maksudnya dari cara main misi ini. Misi untuk menguras air ini ya. Oke lah, teman-teman, ini gua keluar dulu aja, teman. Soalnya agak pusing sih ini cara ngininya. Kita harus ada imbalan ini. Robotnya harus ada imbalan kita kalau mau bantu kita. Ini kita butuh serbuk bunga ya. Aduh, pencetnya dulu. Gak bisa. Dan kita balik lagi ke bawah, teman. Kita balik lagi ke bawah lagi ya, teman. Kita bakal ke tempat jualan oil itu, teman. Oke, bentar. Coba, ini kita coba satu-satu. Gak bisa. Kita baru bisa. Yaudah, kita balik lagi ke bawah. Ban lagi, udah gak bisa-bisa. Oke, ini kita bakal ke tempat toko oil, teman. Bisa, teman. Oke, ini kita jangan ceroboh ya. Jangan ceroboh. Oke. Halo, Pak. Oh, nggak bisa. Nggak bisa juga. Ya, tapi kamu keluar bisa ya? Ngambil nggak bisa dong. Oke, kita coba main dulu, teman. Kita coba main dulu, teman. Bakal main dulu nih. Semoga aja kali ini berhasil ya. Berhasil. Aduh, gak berhasil. Aduh. Gimana nih? Ini soalnya robotnya terlalu pintar. Main ini yang catur. Ya kalah sini. Ya. Oh, ketawa.
main lagi teman, main lagi nggak apa-apa santai, main lagi. Oke. Baru ronde satu ya, ronde kedua nih bisa dong, bisa dong. Oh nggak bisa. Aduh, baru bisa bisa bisa. Aduh. Pakai teknik apa? Robotnya ini terlalu pintar teman. Tuh. Ini aku harus duluan sampai ke 5 ini supaya dia kalah. Astaga, dikira padahal kurang satu itu. Aduh, gimana ya? Aduh, kita harus halangin si ini nih, satu robot ini. Oke. Kayaknya si robot ini mulai pusing ya. Kayaknya mulai pusing. Oke, oke, nggak apa-apa. Ronde 3 ya, teman. Oke, ih, dikit. Kan, baru aja dibilangin, teman. Waduh, ini robot satu ini susah ya ditemanin. Astaga, menang lagi dong. Yuk dong, masa kalah sih sama robot? Apa? Karena Jim Dream juga robot. Oke. Ini kita jangan sampai kalah lagi nih. Jangan kalah sama robot. Oke. Aduh, gimana nih, pusing. Waduh. Kalau gagal lagi ini kita bakal udahan dulu deh. Jangan dulu main, bentar aja. Nanti kalau udah selesai baru main lagi. Sekali lagi deh. Oke. Kali ini berhasil dong. Masa enggak sih? Ya. Bisa dong, bisa dong. Semoga di tengah enggak dihalangin ya. Set ini bisa anlo ini robot satu ini ya. Astaga. Kau bentar. Aduh, dihalangin lagi dong. Aduh, ini satunya jangan sampai kena. Head nggak bisa. Head nggak bisa. Head nggak bisa. Head. Loh, kok? Astaga, bisa gitu loh. Ini robotnya kok terlalu pro ya? Udah, dan dulu. Sekarang kita bakal ke mana nih? Kasih lalat kah? Ayo kasih lalat, coba. Kita kasih lalat dulu, teman. Nah, ini lalati. Oke, sekarang ngapain? Oh, kita curi. Oke, kita curi oilnya, teman. Main kosong ya oilnya. Ini kita sekarang ngapain sekarang? Buat ini kah? Buat pengamen ini? Oh, jadiin gendang, teman. Oke. Mama satu lagi nih. Melempar pot. Dilempar pot. Oke, itu ada tanamannya. Kita ambil kah? Oke, ambil. Oke, ini kurang satu lagi, teman-teman. Kurang satu lagi nih, pengamen satu ini. Yang ituin trompet. Kalau udah semuanya ini, gimana ya? Apakah akan menjadi bagus suara pengamen ini? Maksudnya, suara alatnya. Oke, halo, Pak. Itu Tom, bukan aku yang ngambil ya. Hilang sendiri tuh. Oke. Coba kita kasih bunga. Oh, nggak bisa. Benda ini nggak bisa. Oh, kira bisa, teman. Maksudnya aku, kalau aku kasih benda-benda ini, dia langsung mau aja, mau gimana ya, kayak tolong kalah gitu.
jangan menang dulu. Ini agak bingung juga sih ini. Ini aku bakal skip dulu tadi ya teman. Tadi aku udah skip dulu. Soalnya tadi ngebug tadi yang ngebug. Kayaknya aku bingung juga sih ini. Maksudnya gimana ini? Oke, coba bentar. Ini kita bakal pencet satu-satu nih ya. Oh, oke. Iya, udah tahu. Butuh 3. Oh, oke. Bentar. Taruh mana nih? Taruh sini. Terus? Oh, di sini kali ya? Nggak bisa. Oh, bisa. Oh, taruh situ, teman-teman. Oke, kurang 2 lagi. Mana sih? Terus sini kan? Salah ya? Terus sini. Ya bener gak sih? Bener kali. Ini robot Mecherium juga pusing. Gimana caranya? Oke, bentar. Kita ke bawah dulu. Kita ke sini bentar ya, teman. Pakai ini kah? Pakai ini bisa nggak? Oh, bisa. Pakai kawat. Nah, oke, kurang satu lagi teman-teman. Satunya lagi di mana ya? Ini robot satu ini ngasih tahu sih, malah tidur mulu. Sebenarnya sih bisa dibantuin sih sama robot ini, cuman ada imbalannya. Imbalannya robot alat musik. Wah, kalau gitu mah mending sendiri aja, cuman nggak kuat dehnya. Machineriumnya nggak kuat, jadi kita harus minta bantuan. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya bentar. Loh, kok bisa di kanan kiri ternyata. Oke bentar, kita ke kanan lagi. Oh, ini tempat alat pabrik ya atau gimana sih? Alhamdulillah kita dapat lagi teman. Hoki. Oke, ini kita. Oke, ini kita full teman 3. Oke, saatnya kita bakal. Bener sih, bener nggak? Tetap keras ya. Karena kalau gitu jadi gampang. Ini ya. Aduh, ini robot. Oke bentar, apa kita bakal ke bawah lagi? Oke, ini bakal kita ke bawah lagi aja teman. Oke teman, kita bakal skip dulu aja teman. Oke, ini kita bakal bertarung lagi sama robot ini ya, yang terplayer ini bermain catur ini ya. Kita coba dulu. Kita main lagi teman. Kita nggak bakal menyerah. Tanpa menyerah. Oke, kita coba lagi ya teman. Oke, ronde 1. Masih biasa aja ya. Oke. Santai. Jangan panik. Oke, nggak apa-apa. Dihalangin ya. Santai. Oke, dihalangin nggak apa-apa. Masih aman ya, aman. Oke, aman. Santai. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita harus tetap sabar, teman, untuk menghadapi tantangan yang sangat tidak masuk akal ini. Lawan robot dong. Oke, ini semoga nggak kalah. Kalau kalah lagi udah sini. Oke, nggak apa-apa. Ini robot satu ini juga agak pusing ya. Maksudnya dia udah mulai pusing. Atau kalau dibilang udah mulai agak cupu. Oke, baru nomor 1 ya, nomor 2 nih. Kita tonton, kita
bakal kasih lihat seperti apa jagonya saya. Lihat, hanya run 2. Oke, gak apa-apa, gak boleh sombong. Dia ngamuk temen. Ngamuk dia. Baru run 2 padahal, tapi apa. Kita dapat, aku dapat ini ya temen. Gak tau ini dapat apa ini. Kita ambil kah? Oh ini teman, tutup botol. Oke, bentar. Aduh ini kepecet mulu ya. Kayaknya kita menang ya teman, gak apa-apa ya. Menang, alhamdulillah. Yang penting kita gak boleh sombong ya teman. Untung hanya round 2 aja ya. Oke, dapat 3, nice. Tinggal 2 lagi. Oke, aku kira ketahuan sama robot satu ini. Robot jahat. Oke, sekarang kita ambil tutup botol yang dekat penjual ini ya. Ambil. Loh, mana kok malah jalan? Ambil itu. Loh, malah beli. Oke, bentar. Ambil. Loh. Ambil dong. Jangan bilang ngebug nih, jangan bilang ngebug. Apa kita main lagi kah? Kayaknya kita main lagi dong. Oke, menang nih. Eh, gak dikalah. Eh, kalah kayaknya kalah nih. Kayaknya kalah deh. Kayaknya dikasih satu doang sih ya. Iya bener. Ih. Ya kalah dong. Eh. Wah, tongmen dodol ya. Nah, loh. Kok oke sih kita harus ambil satu itu aja, temen. Gak bisa main lagi. Maksudnya gak boleh curang. Dari game itu nggak boleh curang, teman. Kalau udah kasih satu pilihan, ya ambil aja itu satu pilihannya. Jangan ambil cara yang curang, yang nggak normal. Udah itu normal. Oke, kita bakal keluar lagi aja, teman. Bisa dua keluar, masuk lagi. Bentar-bentar ini 4 cukup gak? Wah, 5. Oke, bentar kita balik lagi, teman. Ini pilihan satu-satunya ini harus bisa nih. Nah, gitu. Dari tadi. Oke, 5. Sekarang kita bakal taruh ke tempat pengamen ini. Oke, kita akan dengerin musiknya, teman. Oke, penuh. Nice. Lihat. Mama lagi. Apa deh? Waduh, ngelempar robot. Ya, maksudnya ngelempar radio ya, teman. Kita ambil. Buang. Widih, suaranya keren juga ya. Seharusnya ini kasih ukurannya. Seharusnya di tengah jalan, seharusnya ini. Jangan di pinggir ini. Di pinggir kota-kota yang sempit. Kosong, gak ada robot. Oke, ini robot kecilnya joget-joget. Widih, jago juga ya ini jogetnya. Wish, musiknya juga bagus sih ya. Wah, keren sih ini robot satu ini ya. Maksudnya 3 robot ini, walaupun hanya terbuat dari yang satu tuh biasa ya, satunya lagi ya normal. Cuma satu doang sih ini yang cuman modal satu tong aja ya. Tapi bagus suaranya. Oke, lantai ke atas lagi aja deh. Misi kali ini kita selesai ya, teman. Sudah selesai. Sekarang misi kali ini kita bakal ke atas. Ini bakal bisa ya. Pintu misteri ini. Oke, ini kita bakal ke bawah ya, teman.
Oke, ini ke bawah, lorong bawah, dan saatnya kita akan membuat radio dan kita kasih ke robot satu ini. Oke. Nah, akhirnya. Oke, saatnya musik. Oke, dia senang ya. Dia mulai bangun, senang dan gembira. Dan kita bakal minta bantuan kepada robot ini ya, teman. Ini robot apa ya? Oke, oke. Mau nggak dia? Oh, mau dong. Udah dikasih imbalan. Digendong dong. Oke, oke, oke. Kayak bayi aja ya. Oke, airnya dikuras ya, teman. Dibuang. Waduh. Waduh. Airnya masuk dong ke dalamnya. Apa yang terjadi tuh? Apakah langsung ngamuk? Wah, tenggelam, teman-teman. Waduh, itu kenapa gak dibuka aja pintunya? Astaga, ini tiga robot ini agak dulu ya. Oke, ini satu robot ini bergoyang-goyang dumang ya. Bisa ikutan gak nih? Ikutan. Gak bisa kayaknya. Yaudah, kita bakal ke atas lagi aja, teman. Tak basa-basi, mari kita langsung saja ke tempat lubang ini ya, maksudnya tempat ini tapi pipok besar atau sumur, teman. Ke sumur langsung, lubang sumur. Nah, saatnya kita bakal ke dalam pipa. Tempat apa nih? Apa kita keluar? Apa kita sudah keluar dari kota? Kayaknya belum deh. Loh, apa lagi nih? Ya, puzzle lagi, teman-teman. Kenapa setiap puzzle setiap misi-misi ini puzzle-nya semuanya susah-susah, teman-teman? Enggak ada yang gampang. Waduh, ini kok susah semua gitu loh. Jadi pusing cara mainnya loh. Tuh. Tuh. Cara ini gimana loh, Ki? Duh, ini gimana ya? Puzzle kali ini susah sih ya mainnya. Duh, susah-susah semua teman puzzle kali ini. Waduh, bensinnya nggak ada ya? Oh, nggak bisa dinyalain. Ini apa nih? Mana nih? Oh, ke bawah. Berarti itu tombol bawah, teman-teman. Tempat apa ini? Wah. Siapa ini? Oh, itu. Oh, robot itu, teman-teman. Oke, bentar. Oke, ini diculik ya. Pertamanya diculik, terus dikurung di dapur. Terus diambil, dikasih centong. Oh, jadi safe, teman-teman. Waduh, dihukum jadi safe, teman-teman. Buset. Nah, sekarang kita ngapain? Oke, ini misi kali ini kita bakal selamatin robot cewek si Machinerium-nya, teman-teman. Soalnya itu robot cewek Machinerium-nya dihukum dikurung di penjara, dihukum di dapur, teman-teman. Dijadikan chef, teman-teman. Waduh, di chef paksa dong. Waduh, ini kita suruh ngapain sekarang? Gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Oke, coba kita bakal ngintip lagi, teman-teman. Oke, bentar. Ini robot Machinerium-nya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi coba tes. Oh, tapi robot Machinerium-nya ini, robot cewek Machinerium-nya bisa kita kendalikannya ini. Robot ini nih bisa kita kendalikan. Kayaknya kita suruh ambil panci, terus ngapain sekarang? Cuma dipegang doang. Hah? Gimana sih? Coba. Oh. Oke, ngerti. Oke,
kali pipa tuh gimana ya? Ini bensin ya? Ya bener, oil teman-teman, buat bensin. Harus ada pipa, harus ada itunya. Apa namanya? Talinya. Cuman di mana talinya ya? Kita injek-injek bor sih ya. Enggak dong. Maksudnya habis gak ya? Enggak bisa dong. Oh, apa nih? Jagung. Kita ambil. Terus dibuat apa nih? Enggak bisa ya? Oke, bentar. Kita pikir-pikir dulu, teman-teman. Soalnya kita cuma bisa mengendalikan robot machine room cewek ini, teman. Enggak bisa juga ya, teman. Ambil ini satu, terus taruh sini kah? Gak bisa juga. Mana ya? Ya gimana itu talinya di mana? Ini kita injek-injek doang. Ini habis nggak ini oilnya? Takutnya ntar habis, gagal misinya. Oke. Gitu. Nah, gitu dong. Kirain aku gak bakal jatuh. Oke, gitu ya fungsinya ya. Fungsi si robot itu bisa kerja sama. Dan jagungnya itu kita bakar seharusnya. Kita taruh dulu ini. Maksudnya kasih ke robot machinerium cewek ini ya. Oke. Gak bisa ya. Gimana? Kita naikin kah? Tuh gak bisa, malah dipegang. Oke, bentar. Bentar, kita bakal berpikir dulu, teman-teman. Baru bisa naik teman-teman, ternyata harus gitu dulu baru bisa naik. Nah, terus oh tuh talinya teman-teman. Oke, kita suruh ngambilnya, cuman cara ngambilnya gimana? Seperti biasa kan? Nah, nice. Terus salah. Oh, kayaknya kita pasak deh. Kayaknya ini pasak ya. Direbus maksudnya. Bener gak? Oh bener. Nah gitu dong. Kita pasak. Oke. Kita tunggu. Udah matang. Udah isep dong kayak mie. Kayak mie diisepnya. Disedot. Nah jadi tali pengisap oil. Pipa tali maksudnya ya. Oke. Dikeluarin lagi dong, buset. Dimuntahin. Kayak mie aja. Oke, ini saatnya kita bakal taruh dulu bentar ini bensinnya ke tempat ini ya. Oke. Oke, ini penuhin ya. Cukup. Oke. Sekarang kita ngapain? Sama aja ya. Oke, bentar. Ngapain nih sekarang? Oke, kayaknya kita suruh ituin puzzle ya. Mainin puzzle ini. Ini gak tau berapa lama ya mainnya ya. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya susah sih ya.
susah. Apa aku skip dulu aja ya? Kalau aku skip, ya udah. Oke teman-teman, itu aku bakal skip dulu aja teman-teman, supaya nanti durasinya nggak terlalu lama ya. Nah, oke. Nah, kita nyalain. Loh, gimana? Oh, ke atas. Oke, ke atas lagi ya, teman. Oke, tempat apa nih? Ada kipas angin. Halo, Pak. Oh ini tebak-tebakan. Cek, lo salah. B. Ini udah B. Aduh, dia marah dong, dia marah dong. Aduh, gimana nih? Waduh, tiara. Buset. Nanti keluarin dong kipasnya. Oh, kita masuk. Susah itu tebak-tebakannya, nggak dikasih kesempatan untuk lolos. Tapi kita udah lolos sih, walaupun yang ngamuk. Oke, ini tempat apa ya? Oh, kayaknya ini tempat tanaman ya, kebun kayaknya. Tapi kok ini kayak kebun yang udah rusak ya, atau yang namanya udah lumutan, udah terbengkalai. Ada tanaman monster pemakan daging. Ini apa nih? Loh, ya puzzle lagi teman. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya ini puzzle-nya nggak terlalu susah dia. Kayaknya sih nggak terlalu susah. Kayaknya. Tapi yaudahlah. Kita coba satu-satu dulu aja, teman. Gagal. Ini enggak bisa. Coba tadi pertama. Oke. Nah, berhasil. Oke. Level 1 berhasil ya. Level 2. Oke. Oke. Loh. Oke. Oke. Gagal juga ya. Oke, kayaknya berhasil deh kali ini. Nice. Level 2 berhasil, level 3 sekarang. Oh, gagal. Oke. Oh, berhasil kali ini, berhasil. Oke, level 3 berhasil. Sekarang level 2, level 4. Nice. Oh, gagal, gak apa-apa. Aduh, gagal teman. Gak apa, santai. Ih, kurang satu lagi dong. Waduh, kurang satu lagi teman. Tuh, gagal lagi teman. Gimana ya? Di atas gak? Salah. Gimana ya? Wah, malah jadi dodol. Aduh, gagal lagi teman. Gimana ya? Oke, berhasil sekarang.
Nah, level 4 berhasil, sekarang level 5. Susah sekali. Padahal kurang 2 lagi kan. Tinggal tersisa 2 lagi. Kalau bisa sampai penuh. Gagal lagi kan. Gagal. Berhasil gak? Berhasil gak? Gagal teman-teman. Puzzle ini susah juga ya. Tuh gagal teman-teman. Aduh. Seharusnya itu ke kanan. Pas ke kanan lurus ke kiri bawah kiri kanan lagi. Gagal lagi kan. Oke, bentar. Tuh gagal lagi tuh. Gimana ya caranya ya? Bingung juga sih puzzle ini. Ini kayaknya sih paling susah sih ya ini. Padahal tinggal 2 lagi loh. Kenapa jadi susah ya? Oke teman-teman, tadi itu ada laser ya. Kayaknya ada laser. Ini dapat apa nih? Dapat ranting. Nah bingung. Taruh sini kah? Oh bener. Terus? Oh tanamin. Terus sekarang ngapain? Gak bisa. Apa ke tengah lain kah? Powernya ini onin. Nah terus jadi besar. Ada jadi tanaman bunga teman-teman, bunga matahari. Dapat bibitnya teman, dapat bibitnya. Tahu sih itu. Bisa kok. Gak bisa. Itu bisa keluar tuh. Di mana ya? Oke lah. Oke lah teman. Segini dulu teman di gameplay Match Syndrome kali ini teman. Udah 1 jam lebih ya. Maksudnya 1 jam lebihnya fotonya di mungkin 40 menitan ya. Oke teman-teman, segini dulu teman-teman gameplay Match in Dream kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa pencet tombol like juga teman-teman. Dan jika kalian suka, jangan lupa di share juga teman-teman. Wih, dikasih kejutan ulang tahun teman-teman. Wih di, lilinnya besi. Dimakan. Wah ini kayaknya sih ini suami istri deh. Kayaknya ya. Atau juga sini nggak tahu adik kakak nggak tahu gimana. So yang penting mah itu robot satu itu cewek lah. Oke teman-teman, segini teman-teman di gameplay Match Syndrome kali ini. Sampai jumpa di game berikutnya. See you. Bye bye.